Usai kunjungannya dari Bali Master, calon Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama ditolak di Ciracas, Jakarta Timur. Walau sempat dievakuasi petugas, Ahok kemudian kembali melanjutkan kampanye sesudah suasana kembali kondusif. Kericuhan terjadi ketika Ahok mendatangi warga untuk berdialog, kemudian datang sekelompok orang yang ingin menghadang kedatangannya. Aksi sekelompok orang ini pun langsung mendapatkan reaksi dari warga Ciracas yang mengetahui bahwa kelompok penghadang ini bukan warga asli wilayah itu. Untuk menghalau bentrokan meluas, polisi langsung melerai ketegangan yang terjadi di antara kedua kelompok. Cuekin aja. Tuh warga juga yang mau terima foto mau apa lebih ramai. Ya kan? Yang nolak berapa orang? Ya, tadi cuekin aja. Jadi kalau warga nolak saya ya saya nggak datang. Ini warga kan nggak ada yang nolak. Ya kan? Ngapain? Orang bukan penduduk situ kok.